Ya, halo semuanya. Ya, mumpung saya sekarang lagi ada di center ya, Center S Global Mercy. Jadi saya mau menunjukkan macam-macam produk yang ada di Atomi ya. Nah, ini itu yang dinamakan cleansing travel kit. Ya, ke cleansing travel kit ini barusan ada di Korea. Jadi sebenarnya ini juga nggak nyetok, ini adalah punya member saya. Nah, cleansing travel kit ini, nah ini sekitar 200 ya, bunda-bunda. Ini kalau dibeli, bunda-bunda bisa menitip ke saya. Nanti saya akan titipkan dengan leader-leader Atomi yang pergi ke Korea ya. Jadi mereka bisa bawa pulang ini. Nah, apa saja isinya cleansing travel kit? Nah, isinya itu, ini ada, ini 40 mili ya, 40 mili, ada deep cleanser ya, dan juga ada foam cleanser. Ini dari seri evening set nih ya, deep cleanser dan foam cleanser dari evening set series. Nah, kemudian saya juga ada ini Atomi herbal hair sampo. Jadi buat bunda-bunda yang takut, wah cocok nggak ya pakai produk Atomi gitu. Halo Ci Jenny. Nah, ini ada, jadi satu cleansing travel kit ini isinya, kita punya, saya ulang ya, ada deep cleanser 40 mili, foam cleanser yang 40 mili. Ini dari seri evening set untuk memberes, untuk cuci muka ya. Nah, kemudian juga ada herbal hair sampo. Herbal hair samponya ini 40 mili juga ya. Nah, herbal hair sampo ini yang bisa membuat rambut kita itu nggak rontok. Ini yang saya pakai sekarang, herbal hair sampo. Ini itu herbal hair sampo, apabila digunakan dengan herbal conditioner, ini wanginya itu wangi herbal banget ya. Jadi kalau buat bunda-bunda yang pengen wangi, yang wangi gitu, pakailah ininya nih, herbal conditionernya. Ini wangi banget. Dan herbal conditioner tuh ya, sangat enak untuk digunakan ya ibu-ibu. Nah, udah gitu, itu adalah herbal nih, ini kita jadi ada dua ya, herbal hair sampo, herbal hair conditionernya. Dan kemudian kita juga dikasih ini herbal body cleanser. Jadi kalau ada yang nanya, apakah di Atomi itu ada sabun buat badan, ada, kita punya ini herbal body cleanser ya. Nah, ini adalah Atomi body lotionnya. Body lotion itu adalah yang saya pakai tadi pagi itu. Nah, ini adalah yang seri kecilnya 40 mili. Jadi kalau bunda-bunda pengen coba ini seri kecil dari herbal hair sampo, herbal conditioner, terus udah gitu dari ininya, dari body lotionnya, dan juga dari body cleansernya, sabun badan ya, bisa coba beli cleansing travel kit ya. Nanti dapat ini semua. Nih, dapat ini semua plus dapat deep cleanser dan foam cleanser ya. Ini cuma sekitar 200.000 kurang. Jadi bunda-bunda hubungi saya apabila ingin ini ya. Ini namanya cleansing travel kit dan sangat mudah untuk dibawa-bawa. Jadi kalau kita ke Sukses Academy atau kita mau pergi kemana-mana, ini boleh dicoba nih ya, pakai ini. Bawa ini ada, atau beli ini maksudnya. Oke, nah selain itu, ini adalah produk-produk yang jarang disebut-sebut nih. Ini adalah Koyo Atomi ya, dia itu Atomi Ethereal Oil Patch. Nah, buat yang di Bandung dan sekitarnya, LS Global Mercy itu kita punya segini doang ya. Cuman tinggal sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 7 saset. Satu saset gini isi 5 ya. Untuk Atomi Koyo ini saya punya pengalaman bagus nih. Jadi pertama kali saya kena tipes itu, badan saya semua sakit, saya udah pernah kesaksian ya. Ini adalah satu-satunya yang menolong saya untuk tidur, karena begitu dipakai itu dan saya juga hebatnya, demam saya itu berturun-turun pakai ini ya, pakai Ethereal Oil Patch ini benar-benar bisa nurunin demam, karena saya udah coba. Dan buat badan-badan yang sakit-sakit, ini boleh dicoba banget ya. Satunya ini 60.000 ya katanya. 60.000 ya kalau yang non member gitu. Begini 60.000, nanti bisa dicoba ke AS Global Mercy aja atau hubungi saya. Oke. Okay? Ini adalah ini ya, Atomi. Jadi kalau beli ini enggak bisa dibeli di Korea. Ini biasanya belinya di Malaysia. Jadi
kalau misalnya leadernya mau ke Malaysia, nanti akan saya titip ini ya. Isinya 10 saset tuh. Besar banget. Jadi ini sekitar 500 ribu, tapi isinya 10 saset. Oke? Ya, jadi bisa ibu bapak kasih-kasih ke orang-orang, atau misalnya bisa mereka beli gitu ya. Karena ini itu juga bisa meredakan flu. Tinggal kita taruh di sini, kita taruh di sini. Nah, nanti kita flu kita akan berkurang tanpa kita perlu pakai obat dokter ya. Buat anak kecil juga bisa, buat baby pun ini bagus karena nggak panas sama sekali ya. Ini adalah ini Atomy Ethereal Oil Patch, Oyo Atomy. Oke. Okay? Nah, ini yang jarang disebut-sebut juga nih. Di Atomy, aduh, gede banget muka saya. Di Atomy kita punya Slimline Panty Stocking. Kita punya stocking loh. Ini yang nude ya. Yang nude itu berarti warna kulit. Kita juga punya warna hitamnya. Nah, ini barusan dihitung nih tadi sama saya dan rekan saya. Ini 155 cm sampai 170 cm ya. Dan ini buatan Jepang. Kalau Atomy itu kita selalu mengambil produk-produk yang jadi negara ini jagonya apa? Jagonya bikin stocking. Nah, daripada ibu dan bapak pergi ke Jepang beli stocking, belilah di Atomy. Ya, kita punya nih satu pak itu kita dapat 7 free one. Ya, jadi dapat 8. Ini cuma sekitar 300.000 dapat 8. Jadi kalau bunda-bunda jual-jual lagi bisa dihargain 25.000 nih. Ya, masih untung banget kalau buat non-member tapi ya. Nah, kalau buat member, warnanya ada yang nude, ini warna kulit, ada yang warna hitam. Nah, ini bisa hubungi saya apabila ingin menggunakan stocking dari Atomy. Ini teman saya udah beli nih, dia suka banget karena menurut dia yang hitam itu seperti apa sih? Celana yang melekat itu yang sering dipakai sama ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang mau senam. Nah, jadi stockingnya itu yang hitam itu sangat tebel, tidak robek-robek ya. Jadi kalau kualitas Atomy ini sangat bagus, ini stockingnya. Jadi buat ya, bunda-bunda yang ingin dan selalu pakai stocking, pekerja kantor kayak gitu, ini boleh dicoba ya, stocking dari Atomy. Oke? Nah, itu. Nah, selain itu saya juga mau membicarakan ini. Atomy Chewable Calcium. Nah, ini kemasan baru ya. Kalau kemasan lama itu kan isinya 180 ya. Kalau kemasan baru ini isinya 120. Ya, isinya 120. Ini bisa meninggikan anak. Dan ini sangat cocok buat anak-anak seperti anak saya. Anak saya itu dia mengalami ini ya. Dia itu nggak bisa minum susu sama sekali. Dia alergi laktosa. Nah, jadi karena dia alergi laktosa, bagaimana cara saya meninggikan dia? Saya pakai Atomy Chewable Calcium. Ini 120 dan ini chewable. Makanya kenapa ini saya rekomendasikan buat anak-anak karena bisa digigit-gigit. Rasanya permen susu enak banget dan buat yang seumur kita-kita lah ya, 40 ke atas. Ini sangat cocok karena kita juga kan bisa mengalami ini ya, rapuh tulang dan sebagainya. Ini sangat cocok juga buat manula. Jadi kalau ibu dan bapak punya orang tua yang sudah tua banget, kan mereka nggak bisa minum tablet kalsium. Dan kalau kita kasih susu terus-menerus juga mereka bisa bermasalah dengan pencernaan ya. Nah, ini adalah jawabannya ya, Atomy Chewable Calcium. Karena ini begitu kita masukin ke mulut, dia kita emut gitu juga dia lumer ya bapak dan ibu ya. Nah, jadi ini sangat oke ini Atomy Chewable Calcium dari Atomy. Dan ini besar loh, dia 120 butir, jadi bisa dipakai 4 bulan ya. Kalau buat anak-anak kan setengah tablet, kalau setengah tablet malah bisa 8 bulan. Tapi kalau menurut saya, minumlah bersama dengan kita ya, karena kalsium itu tidak bisa tahan lama, paling tahan 2 bulan. Jadi ya, jangan terlalu banyak di stok gitu kalau kalsium Atomy ya, karena kita nggak pakai pengawet gitu. Nah, selain itu yang jarang juga dibicarakan, ginkgo natto. Ini ginkgo natto, ginkgo kiloba, buat daya ingat ya, dan juga untuk mempercepat. Jadi kalau ditanya
kalau sudah habis stroke minum apa? Habis stroke minum ginkonato ya, karena ini akan mempercepat peredaran darah di otak kita. Ini ginkonato, saya punya satu member, dia mengasih ini pada mamahnya. Ini 60 ya, 60 tablet dan satu hari satu gitu, jadi bisa buat 2 bulan. Nah, bentuknya seperti ini, tabletnya bulat dan ini halal. Kalau ginkonato itu halal, tadi kalsium juga halal. Nah, kalau yang belum halal saya nanti kasih tahu ya. Nah, oke. Ini kalau yang waktu itu member saya itu mamahnya itu terkena demensia. Dan setelah 1 bulan minum ini, lumayan loh kemajuannya, sangat terlihat gitu. Tidak lagi mamahnya itu jadi mengenal dia, kata dia. Nah, itu tapi salah satu dari kesaksian ya. Jadi jangan dibilangin ini menyembuhkan demensia, belum tentu juga. Ini membantu menyembuhkan demensia, bagus juga buat Alzheimer, bagus juga buat yang kena stroke ya. Nah, ini nih ya. Dan buat orang tua yang ininya suka tidak ada rasa ya. Jadi kan bunda-bunda suka kadang-kadang ibu bapak kita, kenapa ya kesemutan? Kenapa ya ininya enggak ada rasa? Nah, itu minumlah ginkonato dari Atomi ya. Harganya enggak sampai 400 300 berapa untuk 2 bulan. Jadi tidak termasuk mahal ya, karena ini kalau udah Bapak dan Ibu lihat cara pembuatannya dan begitu banyak teknologi yang digunakan, ini termasuk sangat murah ginkonato dari Atomi ya. Dan suami saya sendiri juga dia coba dan dia juga minum karena dia pernah terkena stroke dan sekarang oke banget hasilnya ya. Ini ginkonato ya. Nah, kemudian saya mau ngasih tahu ini nih, jarang yang tahu ya. Tuh, gambarnya apa? Gambarnya Tawon B. Ini adalah propolis semprot yang terkenal dari Atomi. Ya, ini harganya sekitar 300 ribuan. Satu ini dapat 3 propolis semprot ya. Nah, jadi ini sangat oke banget gitu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda mau nih, 90 mili ya semprotannya. Sebentar ya, saya coba buka kalau bisa. Karena, nah, rada-rada susah sih dibukanya. Nanti dia itu disemprot bunda-bunda ya. Nanti saya tunjukkan yang punya saya di rumah. Yang punya saya di rumah itu ada. Nah, itu tinggal disemprot. Kalau anak saya sudah mulai udah mulai nggak bisa minum, udah mulai bilang mama sakit tenggorokan. Nah, saya suruh dia buka mulut, saya semprot pakai propolis ini, langsung sehat. Ya. Jadi sejam sekali saya semprot. Kalau udah terkena batuk dan batuknya itu udah berdahak, saya kasih sejam sekali, besoknya dia sembuh. Nah, ini propolis semprot terkenal dari Atomi, buatan Brasil. Kalau ditanya di seluruh dunia paling bagus bikin propolis itu dari mana? Dari Brasil. Kita ambilnya dari Brasil loh ini propolisnya. Jadi tadi stocking dibuat di Jepang dan propolis dibuatnya di mana? Di Brasil. Jadi kalau Atomi itu enggak melulu buatan Korea ya. Kita ambil yang terbaik dari satu negara, kemudian kita kembangkan. Dari Indonesia diambil apa? Thermal. Baju hangat ya. Kita punya baju hangat dari Indonesia. Buatan PT Dharma. Nanti Bapak dan Ibu, jadi kalau yang mau pergi keluar negeri, belilah baju thermal dari Atomi. Kita punya kamisol. Nah, itu dari Atomi ya. Jadi kalau dibilangin Atomi tidak mendukung Indonesia, siapa bilang? Ada. Oke. Nah, sekarang ini juga ya. Ini yang jarang disebut-sebut juga. Padahal ini bagus banget loh Bapak Ibu. Ini itu Turmacin. Jadi ini edisi sayang ibu bapak ya. Ini edisi videonya. Karena Turmacin ini sebenarnya buat ibu dan bapak kita yang sudah sakit persendian. Nah, dikasihlah ini. Yang sudah sakit lutut, udah gak bisa jalan, minumlah Turmacin. Turmacin isinya itu 128, karena dia itu bentuknya 4 ya Bapak dan Ibu, 2 tablet warna coklat, 2 tablet warna putih gitu, kalau Turmacin itu. Nah, Turmacin ini juga dia mengandung MSM. MSM itu buat Bapak dan Ibu yang suka dengan perkulitan. Nah, jadi kalau ke mamah nih, ke mamah bapak dan ibu sudah manula, disuruh minum susah, padahal lututnya sakit.
bilang aja, "Mami, minum ini, nanti cantik," gitu ya. "Nanti kasih sama bapak dan ibu, nanti mereka akan mau," gitu. Ini sangat oke dan sudah terbukti nih. Di sini leader saya 3 bulan, berapa bulan lalu lah dia nggak bisa jalan. Minum ini 2 bulan, sekarang dia udah bisa lompat-lompat naik tangganya, bunda-bunda ya. Oke, jadi buat bapak dan ibu kita, buat para orang tua kita tersayang, kita kasih apa? Kita kasih turmacin ya. Nah, turmacin buat persendian. Kita kasih ginkgo natto buat otaknya. Kita kasih kalsium ya. Kita kasih kalsium supaya mereka juga kan tulangnya kuat, karena ini bisa diemut gitu. Nah, kalau buat kita sendiri apa? Buat kita sendiri kita kasih ini nih, cleansing kit ya. Cleansing kit ini bagus banget. Tapi kalian-kalian jarang, saya jarang sebutkan ya, cleansing kit padahal bagus. Nah, buat bapak dan ibu juga yang orang tuanya suka sakit badan, Koyo dari Atomy. Hanya ada di Atomy Malaysia ya. Nah, ini nih. Oke. Nah, ada Patimo. Oke. Nah, itu. Jadi kalau ini buat anak-anak kita, untuk kita juga. Saya terus terang waktu saya kena abses gigi, saya itu sangat-sangat terbantu dengan ini, propolis semprot ini ya. Saya semprot di bagian yang sakitnya dan bengkaknya, dan saya pakai odol Atomy untuk sikat giginya. Dan ini oke banget. Saya langsung kempes besoknya. Saya minum Hemohim juga. Oke. Nah, kalau yang ingin tahu juga nih, karena ini banyak sekali yang membicarakan soal lipstiknya, katanya mahal. Lipstik yang saya pakai ini 407 dari Atomy ya. Bukan Atomy ya. 407. Nah, ini itu ya tuh, Bapak dan Ibu, ini teknologinya kayak Chanel. Dengar ya? Nih, kalau orang lain enggak punya teknologi ini. Tuh. Ini itu buat apa? Karena kadang-kadang kita suka pakai lipstik. Lipstiknya kita masukin ke dalam tas dan dia terbuka. Kebayang enggak ini Bapak Ibu? Ini itu kalau terbuka sama bapak dan sama ibu dipakai, aduh, itu bakterinya berapa banyak yang sudah masuk ya. Jadi sangat penting untuk punya lipstik yang bisa nutup dengan bagus ya. Dan ini warnanya nih Bapak Ibu ya. Tuh, jangan bilang burinang burinceng dulu, atau apa sih burinang buricoy apalah itu, yang ecei kalau kata orang Sunda ya. Ih, kok lipstiknya warnanya gini. Siapa bilang tuh? Saya pakai, dan saya pakai juga buat tuh, buat blush on saya. Saya pakai ini ya, 407, ada di website Atomy Indonesia. Jadi kalau buat bapak dan ibu yang ngelihat, wah, misalnya bapak pengen beli nih buat ibunya, aduh warnanya kayak gitu ya, takutnya ibunya nanti kayak gimana, enggak, karena ini kalau dipakai oke. Nah, kalau dilihat saya kenapa sekarang lebih kinclong? Nah, karena peel off mask challenge ya. Saya kan lagi peel off mask challenge, yang tiap hari saya pakai peel off mask. Itu benar-benar berguna ya tuh. Ini saya cuma pakai Healthy Glow. Sampai sekarang ini saya nggak retouch ya. Dan tuh masih yang tadi pagi saya bikin live make up. Nah, ini hasilnya masih oke banget. Nah, ini produk yang akan saya kasih tahu juga. Ini itu cream mist. Ini baru datang ya. Jadi buat yang tadi pagi lihat live saya baru buka kan ya. Ini cream mist. Saya udah coba 4-5 kali ya, sejam sekali saya coba semprot karena saya pengen tahu apakah saya akan gatel, apakah saya akan kelihatan aneh gitu. Nah, ternyata sama sekali enggak. Saya itu sensitif banget, jadi kalau misalnya pakai yang aneh-aneh saya langsung gatel. Ini cream mist, ini benar-benar tuh udah berkurang ya. Tadi pagi kan masih penuh, tuh sekarang udah berkurang karena saya coba setiap sejam saya semprot. Ini isinya toner, essence, dan juga 3 second beauty water. Jadi yang bisa mengencangkan juga ibu bapak, buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang enggak mau pakai skincare Atomy ribet, cobalah cream mist. Caranya cuman disemprot ya. Caranya cuma disemprot aja.
Nah gini, mirip sama rose rain mist, cuman kalau rose rain itu bau mawar, dalamnya itu nutrition, kalau cream mist ini 3 second. Caranya cuma disemprot, tuh, gitu, dia nggak ada wangi sama sekali. Tuh kalau dilihat ya, tuh dia sama sekali, saya semprot tadi rada banyak, tapi dia nggak basah gimana. Karena teknologinya nano, ya ini teknologinya nano, jadi kalau Atomy itu kan rata-rata semua teknologinya nano supaya lebih menyerap ke kulit kita ya. Tuh, dia akan jauh lebih lembab sekarang. Ini recommended banget. Ini yang member-memberku yang hobi dengan skincare ini bagus. Dan harganya nggak sampai 200, 160 berapa gitu. Nah, kalau yang udah jadi member ke saya, langsung hubungi saya ya. Aku juga baru gabung sih kemarin. Oh, halo Pak Hendro. Oh, baru gabung. Nanti bisa lihat di sini ya, di watch party saya banyak yang soal marketing. Nah, Bapak juga bisa lihat ini produknya banyak banget. Sebenarnya di dalam ada chips beras, ada keripik beras, tapi cuma satu dan kayaknya udah punya orang, jadi saya nggak berani ambil. Nah gitu. Nah, kalau misalnya Pak Hendro mau tahu yang the bestnya nih, ini the best nih. Propolis ini selalu sold out. Ya. Propolis ini selalu sold out karena waktu para leader pun begitu ini sold out, kita ribut kemana-mana cari karena kita rata-rata punya anak kecil. Nah, jadi supaya anak kita enggak, anak kecil kan makannya sembarangan, ini bagus banget buat disemprot langsung ya. Halo yang baru bergabung. Oke, jadi ini adalah produk-produk Atomy yang jarang banget saya sebut-sebut ya, terutama ini nih. Saya baru tahu loh, ini bagus banget. Kemarin malah ada yang nanya ke saya, Ci ada jual stocking di Atomy. Terus saya bilang ada, tapi saya rada malas untuk mempromosikannya ya, karena terus terang saya nggak tahu harganya kemarin. Nah, terus tadi saya barusan cek-cek sama teman saya, murah banget. Ini 7 free 1 dan ini itu nggak sampai 300 loh. Harganya murah banget. Nah, ini karena ada Hydra ya, saya ambil dulu Hydra ya. Nah, ini Hydra Set. Nah, yang terbaru dari Atomy ini best seller banget. Saya beli 20 set ini waktu kemarin challenge ya, karena ada 20 orang yang memesan. Ini bagus buat kulit yang beruntusan, buat yang kulitnya itu ingin cerah. Nah, ini Hydra ya. Ini punya Bunda Rusdayeti. Bunda, izin dibuka ya. Gak akan saya pakai, cuma dibuka ininya aja sedikit untuk keperluan ini ya. Nah, saya buka sedikit segelnya, Bun. Masih disegel tadi ya. Nah, ini bunda-bunda, nih, di dalamnya nanti ada petunjuk pemakaian ya. Dan ini yang namanya Hydra. Tuh. Ya, lihat ada putih-putihnya ya. Ini bukannya bubble, ini bukan busa. Putih-putih ini kalau sama bunda dipakein ke muka ya. Ini rambut saya rada keriting karena tadi saya ini saya keriting-keriting lagi. Nah, ini kalau ini tuh bukan busa, ini tuh seperti sebuah bintik kecil. Kalau sama bunda-bunda ditaruh di muka, diputer, dia akan meledak masuk ke dalam kulit. Dan bunda-bunda itu akan sangat lembab kulitnya seharian. Karena dia punya teknologi namanya mikro kapsul ya. Jadi begitu kita putar, dia akan langsung bisa meledak dan masuk ke dalam kulit kita. Dia itu yang paling terbaru sebenarnya teknologinya, karena toner dan esen ada di satu tempat ya, di Hydra kapsul esen ini namanya. Hydra kapsul esen. Dan ini adalah Hydra cream. Nih ya, Hydra cream ini mengandung B12 yang sangat banyak, jadi bisa memutihkan dan mencerahkan kulit. Tapi karena ini B12 ya, jadi mendingan bunda-bunda sesudah pakai ini gunakan sun lotion ya, yang banyak, supaya takutnya nanti jadi ada flek kalau nggak pakai sun lotion ya.
Nah, ini Hydra bunda-bunda, harganya 630.000 cuman 2. Dan ini bisa dibeli satuan. Ini 200 berapa? Ini 300 berapa? Gitu. Kalau ada yang ngelihat kenapa kulit saya sekarang jauh lebih ini ya, jauh lebih cerah. Selain saya menggunakan peel off mask itu dan ini baru sih. Nah, yang udah rada lama itu saya menggunakan ini. Saya menggunakan ini ya, si krimnya gitu. Nah, kalau bunda-bunda lihat tuh, ini benar-benar kelihatan banget 3 hari peel off mask plus krim ini juga sangat berguna banget buat kulit. Oke, jadi itu sekedar intermezzo tentang skincare. Kalau sama saya selalu ngomongin skincare ya. Nah, itu. Jadi kalau buat bunda-bunda yang pengen tahu produk-produk di Atomy yang jarang disebut-sebut sama para leadernya, sebenarnya kita juga punya pakaian dalam gitu. Cuma kalau pakaian dalam mungkin gak akan saya live-in, saya bikin videonya aja ya. Oke, ini terima kasih yang sudah nonton ya. Jackie Chang, William Favor, Hendro Citra barusan masuk ya kemarin ya. Nah, itu. Dan nanti tolong ini kalau misalnya yang mau ini bermanfaat, merasa bahwa video ini bermanfaat, tolong di-share. Nah, kalau misalnya saya juga akan buat versi YouTube-nya, please like and subscribe ya kalau sudah lihat. Ya, terima kasih semua yang sudah menonton hari ini. Ya, thank you dan ayo bisa. Ya, bye-bye.